Saat Pinorsinta Panggabean, mantan wali kota Sibolga, telah meninggal dunia di RS Metamedika Sibolga pada Senin 29 Oktober 2018 dan dikebumikan ke tempat peristirahatan terakhirnya pada Kamis sore 1 November 2018 yang lalu. Mantan wali kota Sibolga dua periode itu tutup usia pada umur 68 tahun. Proses pemberangkatan jenazah Sahat Pinorsinta Panggabean diawali dengan upacara pelepasan yang dilakukan oleh para alumni Akademi Pemerintah Dalam Negeri atau APDN dengan membentuk formasi barisan yang rapi serta membentangkan bendera merah putih untuk dibalutkan ke peti jenazah Sahat Pinorsinta Panggabean serta langsung dibawa ke tempat pemakaman. Lapor prosesi pelepasan jenazah Pamong Astabrata. Siap. Kerjakan. Kerjakan. Almarhum Sahat Pinorsinta Panggabean yang merupakan mantan wali kota Sibolga dua periode dari tahun 2000 sampai dengan 2010 lahir pada 5 November 1950 di Sibolga Julu, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Almarhum Sahat Pinorsinta Panggabean sebelum menjabat sebagai wali kota Sibolga pernah menduduki jabatan sebagai Camat Lintong Nihuta, Camat Sipoholon, Camat Tarutung, Kepala Bagian Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, serta Direktur Utama PDAM Mual Natio Taput selama 5 tahun. Usai menjabat sebagai Dirut PDAM Mual Natio, almarhum terakhir menjabat sebagai Wali Kota Sibolga. Syarfi Hutauruk selaku Wali Kota Sibolga saat ini menceritakan pengabdian almarhum Sahat Panggabean bahwa almarhum merupakan sosok pekerja keras dalam membangun Kota Sibolga. Salah satu jasanya adalah membangun Pasar Nauli
gedung olahraga Parombunan, dan masih banyak lagi peninggalan almarhum yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga saat ini. Tentang sosok SP Panggabean, mantan wali kota dua periode, beliau ini adalah orang baik, dan ini sahabat lama saya. Pada saat dia maju menjadi calon wali kota tahun 2000, saya kan ikut terlibat. Saya berada pada saat itu sebagai sekretaris Korwil Partai Golkar Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Riau, dan Kepulauan Riau. Di situ saya mulai berteman. Kesan saya orang ini baik dan gampang bergaul. Saya ingat betul pada saat Pak Saad ini mau membangun pasar modern besar di Sibolga yang sekarang adalah Pasar Nauli ini, dia menelpon saya untuk membantu mencarikan anggarannya. Sekaligus ini juga diutuslah beberapa SKPD dan Sekda ke ruangan saya, dan anggaran itu pun bisa turun untuk pembangunan Pasar Daun di Sibolga. Sejak itu saya pun tambah semangat untuk membantu berbagai program-program selama beliau menjabat wali kota. Jadi kesan saya, beliau ini adalah orang baik, dan kesan saya sahabat yang baik di kota Sibolga. Karena saya anggap beliau ini orang baik, pemimpin kita di kota Sibolga sudah banyak berbuat yang baik di kota Sibolga bagi pembangunan masyarakat. Maka kita wajib menghormati itu dan mendoakan mudah-mudahan Tuhan menempatkan beliau pada tempat yang layak di sisinya. Kepada keluarga juga kita doakan juga tetap tabah dan sabar menerima musibah ini. Syarfi beserta unsur Forkompinda Sibolga dan juga ratusan ASN Sibolga telah melayat ke rumah duka sebagai bentuk rasa terima kasih atas pengabdian almarhum yang pernah memimpin Sibolga, dan juga untuk memberi penghormatan terakhir kepada almarhum. Lebih lanjut, Syarfi juga berpesan agar generasi muda di kota Sibolga dapat mencontoh sosok almarhum pada saat memimpin kota Sibolga dan mengambil pelajaran dari kepemimpinan beliau selama ini. Armansyah Sinaga, NTS TV, mewartakan.